Pemirsa, Buleleng sebagai kawasan Bali Utara selama ini terkesan mengalami ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan kawasan Bali Selatan. Sumber ekonomi masyarakat Bali yang mayoritas bertumpu di sektor pariwisata lebih banyak terpusat di kawasan Bali Selatan. Hal ini menyebabkan banyak warga Bali Utara memilih bekerja ke Bali Selatan, terutama pekerja pariwisata. Namun, sesungguhnya kawasan Bali Utara sangat kaya dengan berbagai peninggalan tradisi, adat, dan budaya tempo dulu. Hal ini tak lepas dari sejarah Buleleng yang sangat panjang sebagai pusat ibu kota Sunda kecil bagi negara Indonesia. Jauh sebelum itu pula, Buleleng terkenal sebagai tempat pelabuhan pertama masuknya orang asing ke Bali melalui Pelabuhan Singaraja sekarang. Di tengah upaya untuk membangkitkan kembali potensi adat dan budaya serta ekonomi itulah, muncul gagasan warga Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, merancang salah satu pusat kreativitas ekonomi yakni Rumah Intaran. Lokasinya ada di pinggir jalan utama Kintamani Kubu Tambahan, yang digagas pasangan suami istri Gede Krisna dan Ayu Gayatri. Mereka ini adalah seorang arsitektur tradisional Bali, lama bekerja di luar Bali dengan berbagai karyanya. Namun, keinginannya untuk membangun pusat ekonomi dan seni di desa kelahirannya membuat mereka berusaha mengabdikan diri dengan membuka Rumah Intaran. Awalnya, Gede Krisna menjadikan Rumah Intaran sebagai studio arsitektur, profesi yang digeluti selama ini. Namun, dengan suasana pedesaan yang masih dibiarkan alami, secara bertahap mulai ada pemuda yang magang di tempat ini. Mereka pun diajarkan tentang pola kearifan lokal Bali, termasuk ketersediaan pangan secara mandiri. Semua bahan bangunan dan juga makanan di Rumah Intaran ini bersumber dari lokasi sekitar. Hal ini dimaknai sebagai langkah memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk sektor UMKM. Untuk itulah, tatkala berkunjung dan menyempatkan diri bermalam di Rumah Intaran, kita akan mendapatkan pengalaman baru tentang suasana desa di Bali Utara saat tempo dulu yang diperbarui dengan suasana kekinian. Pasar ini tidak kita desain sebagai tempat transaksi saja, tapi juga kita desain sebagai ruang. Sebagai ruang, pasar ini bisa menerima apa saja, bisa menerima produk, bisa menerima figur, bisa menerima gagasan, bisa menerima aktivitas, dan lain-lainnya banyak sekali kan. Jadi selain itu, pasar ini juga kita buat sebagai inisiasi awal untuk membangun pelabe bagi anak-anak muda di Bali Utara ini. Karena bagaimanapun juga, sebagai destinasi wisata, kita banyak sekali punya peluang, banyak sekali punya kesempatan. Tapi di mana ruang kita untuk membangun kesempatan-kesempatan itu? Nah, salah satu ruang untuk membangun kesempatan itu adalah di Pasar Intaran ini. Ya, yang unik, semua produk yang ada di sini dikurasi. Baik itu produk pangannya maupun produk tekstilnya dikurasi. Dan hari ini mungkin ada banyak sekali produk-produk yang belum lolos kurasi, sehingga kualitasnya ini terjaga. Terus kemudian yang unik, pasarnya juga tetap seminggu sekali gitu kan. Kalau zaman dulu kan kita memang punya waktu-waktu untuk buka pasar gitu kan. Kalau nggak pasah, beteng, kajeng, segala macam. Sekarang kita buka ini setiap hari Minggu gitu kan. Terus kemudian yang unik juga, di sini juga kita bisa ketemu dengan banyak orang. Karena setiap minggu ada diskusi, setiap minggu ada workshop, setiap minggu ada banyak sekali aktivitas gitu kan. Nah, Rumah Intaran mengeluarkan call center. Untuk di awal-awal ini, kita membebaskan kepada manajer-manajer pasar kita di sini untuk sepanjang itu berguna, sepanjang itu bermanfaat, kita akan subsidi dulu. Sampai nanti akhirnya pasar ini bisa berjalan secara organik, bisa berjalan ngelengisin deweknya pedidi gitu kan.
bisa mandiri gitu kan. Tapi sekarang kan belum. Sepanjang ini belum bisa mandiri, tetap kita harus subsidi gitu kan. Nah, dan itu kan kita juga bekerja. Saya sebagai arsitek profesional, saya juga sebagai konsultan. Ya, dari situ kita membiayai pasarnya. Terus dibantu juga teman-teman banyak sekali sebenarnya. Kita nggak bisa sebutkan satu-satu. Karena apa? Karena kita set up pasar ini secara organik, jadi orang-orang terbentuk atau terpanggil volunteerism mereka, kerelawanan mereka untuk berkontribusi di sini. Misalnya, kita nggak membayar musik loh. Kenapa? Karena pemusik-pemusik ini yang menawarkan dirinya. Boleh nggak kita main di sini? Gitu. Kita juga nggak membayar fotografer karena fotografer-fotografer ini yang menawarkan diri. Boleh nggak kita jadi volunteer fotografer di sini? Gitu kan? Jadi ruang-ruang kosong ini banyak pada akhirnya diambil oleh anak-anak muda. Kita tidak membayar, tapi kita menggaranti bahwa mereka akan dapat opportunity yang sangat besar dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan di rumah Intaran dan pasar Intaran ini. Potensi Bali Utara dengan berbagai bangunan dan artefak masa lalu sesungguhnya hingga kini masih sangat kental dan terdapat di wilayah pesisir. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Bali untuk selalu menjadikan kawasan pesisir Bali Utara ini sebagai pusat penelitian. Untuk menjangkau kawasan Bali Utara dari pusat ekonomi di Bali Selatan memang lumayan sulit. Kawasan berbukit yang menjadi penyekat kerap membuat wisatawan enggan datang ke Bali Utara. Namun, mereka yang sengaja dan ingin mendapatkan nilai-nilai sejarah, Bali tempo dulu dipastikan ke wilayah ini. Walaupun memerlukan waktu akibat rute yang lumayan berliku. Kita sekarang berada di Rumah Intaran, sebuah ruang bersama yang dibangun oleh arsitek Gede Krishna, arsitek tamatan Universitas Indonesia yang tinggal di kampung bersama Ibu Ayu Krishna, istrinya yang chef internasional yang banyak sekali dikunjungi. Jadi Rumah Intaran ini di samping dikenal sebagai ruang pembelajaran arsitektural desa, juga ada ruang gastronomi, artinya ada menerima tamu-tamu yang dari berbagai bangsa untuk bisa makan bersama, bercerita tentang pangan yang ada di pedesaan. Nah, kebetulan saya dilibatkan di sini untuk menjadi semacam advisor, semacam pemberi arahan, dan akhirnya kita mengembangkan yang namanya Pasar Intaran, karena ruang gastronomi itu terbatas kepada yang pesan, sementara banyak sekali yang ingin ikut terlibat di dalam ruang yang lebih terbuka. Jadi kami membagi tiga ruang, satu yang ruang terbuka seperti Pasar Intaran, setiap minggu buka, bertemu siapapun. Jadi Pasar Intaran ini hanya ruang temu semua insan kreatif di Buleleng, Bali Utara, dari pencelupan organik, dari tenunan, sampai makanan belayak dan juga makanan-makanan desa yang ada di sekitar Bali Utara. Nah, yang ruang kedua itu ada tempat pembelajaran. Jadi kita ada tiga space, depan terbuka, di tengah itu ada untuk rapat-rapat. Hampir keseluruhan kepala desa yang ada di Buleleng Timur itu sudah pernah ke sini, beberapa camat juga begini, untuk membahas tentang sumber air, potensi-potensi Buleleng yang perlu dibuka untuk dipelajari, untuk dipahami sedemikian kayanya Buleleng. Kemudian juga ada di bagian tengah, kita mencoba menggali, ada laboratorium desa kita. Kita semua petakan secara baik semua desa-desa di Buleleng dan bahkan di Bali, pangan terbaik dari semua desa yang ada di Bali itu apa saja, kemudian potensinya apa saja. Jadi ini ruang pembelajaran terbuka bagi semua orang gitu. Termasuk juga kan kita ada sandang pangan, papan dan sadar, cerita teknologi pangan, kemudian cerita pengobatan, itu kita petakan loloh ya. Herbal-herbal di sini juga kita ceritakan, sampai akhirnya kita akomodasi sendiri dengan museum rempah gitu. Kita ada museum rempah Sangnata namanya, 30 menit dari sini. Kita mengintegrasikan semua kekayaan yang ada di Buleleng untuk nantinya siap menyongsong
Apapun yang kebijakan yang diambil terhadap bumi utara Bali ini, kita sudah tahu potensinya. Pemirsa, salah satu upaya membangkitkan potensi dan kekayaan budaya Bali Utara itu adalah di Rumah Intaran. Di tempat ini, penggagas membuka kepada masyarakat umum sebagai pasar Intaran tiap hari Minggu pagi. Jika demikian halnya, niscaya akan banyak masyarakat hadir dengan menampilkan berbagai karya, terutama berbasis kearifan lokal Bali. Hal yang wajar karena sebelum mereka ikut serta dalam kegiatan di Rumah Intaran ini akan dikurasi terlebih dahulu. Sehingga yang hadir dan tampil adalah benar-benar berlantaskan tradisi, adat dan budaya Bali. Sebut saja saat penampilan anak-anak lomba membaca dan nyurat aksara Bali. Demikian juga untuk Mesatwa Bali serta berbagai kegiatan lomba lainnya. Tidak itu saja, untuk kuliner pun akan ditampilkan dengan menyajikan makanan khas tradisional Bali. Buleleng itu yang menarik adalah justru karena belum pernah dieksploitasi secara masif seperti di daerah Canggu, kemudian di daerah Nusuk Dua, atau di Gianyar katakan begitu. Buleleng ini menjadi semacam oase kebudayaan yang tumbuh sendiri di luar percepatan atau kekuatan ekonomi pariwisata. Nah, kita bisa melihat apa yang sudah hilang di Gianyar, di Denpasar, Nusa Dua, dan katakanlah Canggu area itu, atau Ubud sekalipun ada di sini ya. Jadi kalau pergi ke desaan, semua pangan yang enak-enak itu ada di pedesaan-pedesaan ya. Kita bisa melihat pangan desa yang sangat-sangat masih utuh juga. Yang menjadi catatan buat pelaku pariwisata terutama, kalau kita ngomong itu, pintu pertama Bali itu adalah Buleleng ya, pelabuhan Buleleng. Jadi kami masih ada yang foto-foto tahun 1914, 1920, 27, sebelum kemerdekaan itu kan hanya 10 menit dari tempat ini. Itu namanya Pura Medue Karang, yang pura yang terkenal dengan sepeda, orang asing bersepeda itu ada reliefnya, itu 10 menit dari sini, dari Bengkalu, dari Rumah Intaran, dari Pasar Intaran. Kemudian juga 15 menit dari sini itu adalah Pura Beji. Itu merupakan spot foto paling terkenal di Eropa di tahun 1914 sampai 1938 sebelum kemerdekaan. Kalau cari Bali 1914-1950 begitu, spot foto yang paling banyak relief itu adalah relief dari Pura Beji. Jadi Pura Beji adalah unggulan kita dan juga Pura Medue Karang kalau kita ngomong spot dan ukiran ya. Tidak terbayangkan, jadi bukan hanya pada orang asing ya, buat orang Denpasar, orang Gianyar, orang Karangasem atau dari Bali yang lain, kalau sudah pernah pergi ke Medue Karang, nah akan tahu Buleleng itu ukirannya seperti apa. Kalau belum pernah pergi ke Pura Beji, tidak tahu ukiran Buleleng itu seperti apa. Disitulah kita punya khasanah visual, relief, dan ekspresi yang berbeda dengan ukiran atau motif-motif yang dikembangkan di Bali Selatan. Bali Utara ini, pesisir ini bukan hanya garam, ekspresinya yang berbeda. Terutama ada gong kebiar, kekebiaran semua itu, tapi juga ekspresi relief dan ukirannya sangat kuat. Itu salah satu yang mungkin saya rekomendasi siapapun yang merasa ingin melihat kebudayaan Bali dalam versi yang lain, yang terjejaki sampai abad 17, 16, 15, banyak di pesisir utara Bali ini masih pura-pura tidak kena bansos dan renovasi dan tidak boleh gitu. Kalau harus menerima bansos itu nggak boleh mengubah ukiran, nggak boleh mengubah landscape. Kami punya wilayah itu sekitar 15 pura di pesisir utara ini yang masih sangat bisa kita jamin bahwa ini adalah legacy dari 2, 3, 4 abad sebelumnya. Pemirsa, salah satu upaya membangkitkan potensi dan kekayaan budaya Bali Utara itu adalah di Rumah Intaran.
Di tempat ini, penggagas membuka kepada masyarakat umum sebagai pasar Intaran tiap hari Minggu pagi. Jika demikian halnya, niscaya akan banyak masyarakat hadir dengan menampilkan berbagai karya, terutama berbasis kearifan lokal Bali. Hal yang wajar karena sebelum mereka ikut serta dalam kegiatan di rumah Intaran ini akan dikurasi terlebih dahulu. Sehingga yang hadir dan tampil adalah benar-benar berlantaskan tradisi, adat dan budaya Bali. Sebut saja saat penampilan anak-anak lomba membaca dan menyurat aksara Bali. Demikian juga untuk Mesatwa Bali serta berbagai kegiatan lomba lainnya. Tidak itu saja, untuk kuliner pun akan ditampilkan dengan menyajikan makanan khas tradisional Bali. Om Swastiastu, Titiang Putri Swastini Koster, hari ini sedang berada di Rumah Intaran, Pasar Intaran, yang diselenggarakan setiap minggu pagi, jadi seminggu sekali. Jadi Pasar Intaran bukan seperti pasar-pasar tradisional pada umumnya, tetapi ini pasar yang memang sengaja dikemas di hari Minggu, menghadirkan kuliner, bisa tempat berdiskusi, bisa kita sharing antara generasi. Jadi antara old generation dan juga generasi milenial sampai ke generasi alpha. Kita bisa berkumpul di sini, jadi sempeton-sempeton Bali berkumpul di sini yang khususnya ada di wilayah Desa Bengkale, di Kecamatan Kubu Tambahan, di Kecamatan Tejekule dan kecamatan yang lain. Kita kumpul di sini sharing, karena bagaimanapun nak Bali harus memahami dirinya dengan apa? Sering berkomunikasi. Tantangan ke depan itu lebih berat. Makanya generasi old harus meneruskan benang merah dari apa yang harus kita lestarikan yang ada di Natah Bali ini. Jadi hal kecil saja, dilakukan hal-hal kecil tapi sungguh dengan kecintaan yang besar. Itulah adanya mereka di Pasar Intaran. Kalau penasaran, kalau kangen ingin suasana Pasar Intaran lagi, datanglah. Luangkan waktu setiap hari Minggu pagi adanya di Desa Bengkale, di Rumah Intaran, Pasar Intaran. Matur suk sema, Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Pemirsa, saya sekarang ada di Pasar Intaran Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, Bali. Jadi pasar ini memang pasar tradisional yang dibentuk oleh komunitas dan masyarakat yang ada di sini dengan melibatkan komponen masyarakat yang ada. Dan hari ini banyak sekali ada kegiatan yang memang dilakukan setiap hari Minggu, mulai dari Mesatwa Bali, kemudian melibatkan ibu-ibu untuk senam, kemudian juga ada pameran kuliner dan bahkan juga ada ngastre bahasa Bali atau aksara Bali. Ini luar biasa bagaimana menumbuhkan kearifan lokal yang ada di Buleleng untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas termasuk juga kepada wisatawan. Melalui Pasar Intaran yang ada di Desa Bengkale ini, diharapkan potensi yang ada di Buleleng akan terus berkembang dan pada intinya adalah bagaimana mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau Anda berkunjung ke Bali, jangan lupa mampir di Pasar Intaran Desa Bengkale setiap hari Minggu. Terima kasih, Om Santi, Santi, Santi Om. Bagi pengunjung yang ingin masuk ke Rumah Intaran Desa Bengkale Kecamatan Kubu Tambahan ini, memang tidak biasa terutama saat berbelanja. Nantinya pengunjung mesti menukarkan uang dalam bentuk rupiah kepada petugas dan akan diberikan koin berupa kayu sebagai alat tukar. Hal ini sebagai wujud menghargai karya kerajinan masyarakat setempat. Di Rumah Intaran ini pula kita akan disuguhkan berbagai teknik mengolah rasa kuliner khas Bali. Paket inilah yang kerap menarik wisatawan asing, sehingga mereka rela menginap di tempat ini untuk beberapa hari. Kompensasinya adalah penggagas akan menyuguhkan dan mengajak para wisatawan berinteraksi langsung dengan adat, tradisi, dan pangan lokal mulai dari suasana pagi, siang, dan malam. Sebenarnya sebagai ruang terbuka siapa aja bisa masuk. Tapi yang lokal ini juga jangan dilupakan gitu kan. Makanya kita di sini ada workshop nyurat aksara, kemudian minggu-minggu sebelumnya juga ada workshop untuk menganyam bambu,
Terus kemudian kemarin kita melibatkan ada orang Itali juga workshop membuat wine di sini, segala macam. Intinya siapa aja punya gagasan, mau direalisasikan dan diinisiasi di sini itu bisa. Kita tidak menjualnya kepada paket. Kita tidak menjualnya kepada asing atau membuat ini menjadi paket, tidak. Tapi kita di awal ini ingin anak-anak muda di sini memanfaatkan kesempatan itu. Persoalan nanti anak-anak muda juga membuat ini sebagai paket, silahkan gitu kan. Tidak harus datang aja gitu kan. Karena di sini kan tetap setiap hari Minggu ada gitu kan. Jadi silahkan saja berbaur gitu kan. Kita banyak juga menerima masukan-masukan dari teman-teman supaya ini dimonetize. Tapi kalau dimonetize takutnya ini justru akan bubar gitu kan. Tapi lebih baik kita biarkan ini tumbuh secara alami, secara organik. Modelnya pun syariah gitu kan. Syariah dalam artian, apa istilahnya dalam Bali saya nggak tahu. Modelnya itu kalau sudah dapat untung nanti baru berkontribusi ke pasar gitu kan. Tapi selama belum dapat untung, anak-anak ini boleh jualan tanpa harus membayar apapun gitu kan. Kita malah sediakan mejanya, sediakan fasilitasnya semuanya. Gitu. Karena tidak ada di Buleleng. Kita hidup di Buleleng, makan di Buleleng, nginjak tanahnya Buleleng, tapi apa sih yang bisa kita berikan untuk tanah ini gitu kan. Ya, kita selama ini kan cari duitnya, dalam tanda kutip cari duitnya keluar, menghabiskannya di sini. Karena apa? Karena kita hidup di sini, makan dari sini, minum airnya di Buleleng ini gitu kan. Masa kita nggak mau kontribut sedikit buat Buleleng gitu kan, kayak gitu. Ya, kita banyak sekali dibantu oleh orang-orang yang tidak terlihat sebenarnya. Kayak misalnya Beli Sugi di sini mendatangkan book coaster, mendatangkan sekretaris Kementerian Pariwisata. Karena apa? Karena pada akhirnya ada gap yang besar sekali antara aktivitas-aktivitas fundamental dengan mereka-mereka yang duduk di atas. Jadi Beli Sugi kan memerankan itu sebenarnya, menghadirkan orang-orang yang mesti lihat kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya gitu. Sampai masyarakat bosan. Jadi kita ingin konsisten setiap minggu ada gitu kan, dengan bantuan teman-teman tentunya. Karena bagaimanapun juga saya nggak bisa menjanjikan ini akan ada setiap minggu tanpa ada anchor-anchor host yang ada di sini. Kita ada anchor host namanya, teman-teman baik kita, mereka mau berjualan di sini setiap hari Minggu, ada atau tidak ada pembeli, mereka tetap datang, komitmennya seperti itu. Terus kemudian kita juga ada kolaborator-kolaborator, anak-anak muda yang kemudian tertantang untuk membangun usahanya sendiri, membangun usaha pertamanya di Pasar Intaran ini. Mereka lah yang membuat ini hidup sebenarnya gitu kan. Termasuk juga teman-teman dari Zumba, ibu-ibu segala macam, mereka komit untuk datang ke sini setiap minggu gitu kan. Pemirsa, banyaknya potensi adat budaya dan berbagai peninggalan artefak yang masih sangat dijaga masyarakat di Bali Utara menjadi daya tarik bagi para wisatawan di Bali, terutama mereka yang suka dengan perjalanan budaya. Rumah Intaran adalah salah satu objek wisata yang menjadi rintisan dan diharapkan konsisten terus dilaksanakan. Selain sebagai sarana melestarikan adat budaya serta warisan leluhur, pengembangan potensi-potensi wisata di Bali Utara ini juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Buleleng itu justru menjadi menarik kalau tidak mudah dijangkau. Kalau dia tetap menjadi daerah yang harus punya market segmented gitu. Kalau justru dijadikan mass tourism, Buleleng akan menjadi kacau. Jadi hati-hati dengan Buleleng. Euforia akan membuka Buleleng terbuka, ini bisa menimbulkan chaos. Mesti ada infrastruktur yang di atasnya lagi yang lebih siap, yaitu sumber daya manusia. Bukan hanya jalan dibulukan Buleleng, bukan bandara, itu nomor kesekian. Tapi kesiapan kita untuk menata daya terima kita. Karena daya terima juga bagaimana kita nanti para wisatawan datang, kemudian ekspresi orang Bali itu menerima, terutama merchandise gitu ya, sumber kerajinan-kerajinan lokal, kemudian tata dagang dan niaga itu perlu mendapat porsi, mesti masyarakat Buleleng yang mendapat porsinya secara memadai, warung-warung sampai semua akomodasi itu.
Karena apa gunanya nanti kalau Buleleng terbuka buat internasional, pemainnya semuanya bukan orang Buleleng. Ini menjadi sangat kontradiktif. Buleleng terbuka buat orang asing, tetapi akhirnya hanya menjadi penonton orang Buleleng. Nah, ini yang kita pentingkan sekali. Jadi suprastruktur buat saya sebut itu suprastruktur karena infrastruktur bisa disiapkan dengan cepat kalau ada uang. Tetapi suprastruktur adalah kesiapan kita bagaimana menjaga denyut ekonomi, bagaimana kita menjaga demografi penduduk, bagaimana menjaga ketertiban, terutama kekuatan kita untuk menjaga segi-segi atau aspek-aspek estetik, kebudayaan dan agama Bali atau Hindu Bali yang dianut oleh masyarakat Bali.